Itu dia tadi, terima kasih kepada adik-adik kita dan juga Orkestra 11-1 dengan persembahan yang begitu bertenaga sekali. Jadi, izinkan saya sebenarnya kita santaikan sikit acara kita daripada tadi. Kita agak sedikit serius, jadi kali ini kita santai. Jadi, itu dia tadi kita dah pun dengar lagu Dancing Queen yang mengimbau kembali zaman akal-akal dan hati-hati semua. Pasti teringat zaman muda-muda dulu. Jadi lepas ni, saya nak bawakan satu lancenda yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan Dato Nash. Setelah sekian lama Datuk dalam industri, jadi untuk mereka yang muda-muda ni Datuk, sebagai nak berkiat sama ada dalam bidang muzik, dalam bidang seni mahu, dalam bidang apa juga, boleh Datuk bagi nasihat bagaimana nak bertahan ataupun nak terus berada dalam karier muzik sendiri Datuk? Okay, terima kasih Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya rasa macam speechless apabila saya melihat orkestra di depan mata saya. Inilah dia menunjukkan dan memberikan kita sedikit semangat, khususnya ibu bapa yang meletakkan dan mengizinkan anak mereka ini diawasi melalui pengaliran muzik yang ada dalam diri mereka. Dan muzik adalah satu benda yang melahirkan sesebuah kasih sayang. Apabila kita bermain muzik dan penuh dengan kasih sayang, itulah dia dapat kita menyatupadukan di antara kita sesama insan. Itulah yang saya nampak yang dilakukan oleh ketua sekolah SMK Section Musib Sesi 1. Dan itu dia nasihat daripada Dato Nash. Sebenarnya Bob, ya, tak? Main muzik ni is a very scope, sangat luas. Betul. Kita main muzik untuk iklan apa-apa jenis memerlukan muzik. Betul. Duit. Ya. Untuk drama perlukan muzik. Duit. Untuk menyanyi, recording, perlukan muzik, duit. Dan apa saja yang kita ada hidup dalam dunia ini yang memerlukan muzik, itulah dia duit. Jadi mereka ini adalah memilihkan satu bidang yang sangat tepat. Jadi saya pun tak nak mengingatkan masa, saya tengok semua muka dah tak sabar nak tengok Dato' nyanyi. Jadi saya serahkan pentas ini kepada Dato' Nash. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat dahagam alukan kehadiran yang amat arif Ansri, dan juga izinkan saya baca takut silap. Yang berusaha Puan Rusli binti Abdul Jalil, pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Tepukan yang berhormat. Hanya dan syabas juga saya ucapkan kepada yang berbahagia Encik Khairul Anwar bin Arsik, yang ketua Persatuan Ibu Bapa dan juga Guru SMK Pertengahan Pusat 11-1. Dan yang paling saya kagumi yang berusaha dengan Tuan Cemerlang kita, yang berusaha Puan Sri Halimah Binti Abdul Majid, Ketua SMK Pertengahan Pusat 11-1, yang saya hormati dan kita hormat barisan-barisan pengetua dan juga guru-guru ahli tentang kuasa PIBG khususnya. Selamat datang dan selamat kita bersama-sama menyaksikan satu konsert Amal Tautan Kasih yang dianjurkan oleh Pak Sekolah. Tepukkan kuasa kita. Dan sebelum saya nak teruskan persembahan saya, saya nak dengar jeritan dan tepukan untuk orkestra. Dan juga tepukan yang paling hebat untuk Profesor Matia Hanizah. Dan tak lupa juga tepukan kepada guru muzik kita, iaitu Cikgu Hisham Udin. Wah, hebatnya.
Baik, sebelum saya menyanyi, kalau ada kesilapan saya menyanyi, maafkan saya. Maklumlah saya orang baru. Kita teruskan dengan lagu yang ditulis oleh kumpulan lakannya bersama masa dahulu. Ladies and gentlemen, let's sing together a song called Ku di Halaman Rindu. Di tengah keberkatan